saat ini pandemi ini kan manggung nggak ada ya. Tiba-tiba ya. Tuh istri-istri gimana istri-istri? Oh iyalah, pasti sih. Menegangkan sekali sih. Ya karena di awal-awal kan nggak nyangka ternyata kita belum pernah kan ngerasain pandemi kan. Panjang banget ya, nggak berhenti-berhenti nih segala macam. Terus berkembang juga PPKM segala macam. Ya udah, masing-masing anak-anak memang sepakat untuk gimana caranya cari jalan masing-masing dulu deh. Di luar band, di luar musik dulu gitu ya, untuk survive. Yes. Harus. Tapi dia gimana nih, tipe istri yang gimana pada saat pandemi? Kolaboratif. Kolaboratif. Bisa saling kerjasama ya. Ayo, berikutnya buat Angel. Kak, biasanya cowok-cowok kaya raya dan mapan gitu nyari calon istri yang kayak gimana sih biar aku bisa prepare? Tahu. Aku enggak tahu. Masa enggak tahu? Hah? Masa enggak tahu? Kalau cowok-cowok kaya raya dan mapan itu nyari calon istri yang kayak gimana? Ya pasti keibuan lah yang bisa ngurusin. Oh gitu. Kalau yang enggak kaya raya nyarinya yang kayak gimana? Sama enggak sih? Enggak ya? Sama aja berarti. Sama aja sebenarnya kan. Kok nyuruh ke dia? Maaf. Tapi kan suami-suami kan yang baik dan yang ya kan. Sebenarnya enggak ada urusan mah. Sama mapan atau apapun profesinya gitu ya. Luar biasa. Aduh, terima kasih perbincangan seru ini, sekalian gue nostalgia ya. Itu terima kasih sudah hadir. Ariel terima kasih. Lihat terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Kalian bisa jadi orang tua yang bijaksana, selalu sehat, hadir untuk anak-anak kalian. Sama juga sama. Terima kasih buat Anda semua. Sampai Jumat, kita ketemu lagi di acara Rumpi. Bye.